lembut banget, crispy di luar, dalamnya moist. Halo, bersama saya Blessing Channel 80 yang selalu setia mencari info video untuk teman-teman semua. Makan lagi, makan lagi, makan lagi cuy. Makan ayam goreng Kyocon yuk. Ayam goreng kesukaan saya loh. Ayam gorengnya beneran enak, renyah dan aman untuk kesehatan. Karena digorengnya pakai minyak canola, tidak pakai MSG lagi. Dan ayam ini bukan fast food ya. Disajiinnya fresh, begitu pesan lumayan cukup lama harus dibuat dulu. Jadi bukan siap saji begitu. Tapi sejauh ini, saya makan ayam style Korea yang paling saya suka yang ini dari dulu. Teksturnya renyah di luarnya, dan tapi di dalamnya lembut. Pokoknya harus dicoba deh, ikuti video saya ya sampai habis. Jangan lupa, please. Di like, sub, juga klik vitamin loncengnya. Terima kasih banyak teman-temanku. Tuhan berkati. Teman-teman semua, saya ada di Kyocon 1991 di Puri Indah Mall. Teman-teman, ini saya ada pesan ayam Sinwa yang super pedas. Kalau yang ini yang original ya. Saya pesan dua macam aja, saya nggak pesan yang manis. Makan ya. Ini ayam Kyocon ini bumbunya asli loh dari Korea. Dia dikirim dari Korea langsung. Wow, ini pedes sekali. Ini ayamnya lembut banget, crispy di luar, dalamnya moist. Enak loh. Kursi ya, enak banget, hanya original. Yang pedes juga, kalau ini yang pedes sekali, ada pedes yang sedang,
Ya, ayamnya lembut ya, benar-benar empuk. Tapi luarnya kering, garing. Ini ayam kesukaan saya nih, teman-teman. Teman-teman yang belum pernah coba boleh cobain. Sejauh saya makan ayam Korea, ini yang paling the best. Nah, ada saladnya nih, kita cobain ya. Saladnya juga enak. Bumbunya enak, rasanya pas. Enak teman-teman, rekomen kalau ini buat saya. Oke, makan dulu ya. Saya pesan onion ring. Enak. Renyah banget, enak. Ini dia punya onion ringnya enak banget. Masih panas. Ini udah hot nih. Enak, enak, enak banget. Aduh, the best, the best, the best.